Izin melaporkan, saat ini berada di Jalan Diponegoro. Banjir saat ini sudah mendekati pinggang. Sekarang sudah tepat pukul jam 4 sore. Kemungkinan kita berdoa saja, semoga pasang surut air laut tidak berdampak kepada daratannya. Karena kita melihat itu pesisir-pesisir di rumah-rumah barakan orang semuanya hampir tenggelam. Banyak yang sudah dievakuasi. Dan ini kita mau mencoba untuk menelusuri di sekitar sepanjang jalan Soekarno, apa, Jalan Diponegoro. Kira-kira ada yang butuh bantuan makan apa tidak. Kebetulan saya sudah ada bawa makanan. Ada beberapa saya bawa makanan bersama dengan tim-tim sukarelawan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Untuk di Gang Gunajaya sendiri, ini Gang Gunajaya, kita lihat. Tuh, di Gunajaya sudah semakin dalam. Nih, motor sudah tenggelam. Kita harus masih bingung kapan surutnya ini air. Oke. Ini rumah-rumah warga sudah mulai tergenang semua. Mobil semuanya juga sudah tergenang. Toko-toko tutup. Kantor Desa Sangatta Utara juga sudah mulai tergenang. Tuh, Bumi Ayu dalam. Sana ada kisaran 20 warga di depan sedang mengungsi. Oke, kita lanjut lagi nanti malam jam 8. Semoga airnya segera surut.